kita walaupun gak bisa ke Semarang, kita bisa langsung datang ke daerah Lebak Bulus dan nyobain langsung ini soto Semarang. Selamat Ragil. Oke, sekarang kita cobain dulu si sotonya. Sotonya dulu. Jujurly, aku suka banget dengan autentik dari si cangkirnya. Bagus ya. Iya. Kalau aku terpikat sama apanya? Sama apanya? Sama taburan bawang putih gorengnya. Itu udah pasti rahasianya. Coba secret recipe. Bismillahirrahmanirrahim. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so so fit. Nice. Tau gak sih? Semua bumbu apapun, kalau misalnya dia udah pakai bawang putih goreng dan remak-remak di atasnya, nggak bisa, wah ini bisa udah. Ini kuahnya tuh benar-benar luar biasa banget, nggak terlalu gurih, aku suka banget karena dia akan memberikan kita kesempatan untuk meracik sotonya war. Emang iya. Kucurin lo pakai ini. Nih guys, untuk isinya ada bihun, ada toge, suwiran ayam kampung, seledri dan juga daun bawang. Itu apa? Sambalnya. Ini dia sambalnya sambal hijau war. Aku tuh enggak tahu kenapa kalau lihat sambal tuh langsung kekedik tahu enggak? Kenapa sih? Kayak aduh gitu ya. Gitu sih. Tenang, ini mah enak kok war. Yuk kita mam ya guys. Cobain dulu ya. Yuk. Mari mam. Kalau gini udah enggak usah pakai nasi, sudah ada karbonya dia. Mari bihun. Uy, isian sotonya langsung menari-nari di mulut aku guys. Guys, aku tuh udah lama banget gak nyobain soto kayak begini karena emang harus keluar kota ya, ternyata ada di Lebak Bulus dan ini tempatnya juga kayak menurut aku tuh kayak cozy sekali guys. Betul. Kayak bersih, rapi, bisa outdoor juga tuh lihat. Ih, endol, pokoknya ini endol to rendol pakai endol guna buat approval. Wah. Iya. Mau pakai apa? Lapar terasi. Aku mau kerang sumpah, aku elegan banget sama kerang. Mau. Kerangnya enak banget kayaknya kelihatannya ya. Aku mau ati ampela guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, best, sumpah, mau nangis. Jujur, Li. Mereka tuh sate-sateannya, aku tuh agak seleksi kalau makan jeroan kayak nasi ampela gitu. Karena kan kadang-kadang direbusnya tuh agak lama biar nggak bau amis gitu. Iya. Itu sama sekali, guys. Dengan bumbu kuningnya itu benar-benar enak banget. Terus si ati ampelanya, si ampelanya itu benar-benar itu luar. Serius. Cobain dia. Nih, ayo. Bumbunya enak, bumbunya nggak berlebihan. Gurinya pas, aroma bawang putih gorengnya cakep, enak. Soto ayamnya emang endul banget. Aku paling suka nih makan soto ayam kayak begini. Gak neko-neko, hanya ada ayam dan kuahnya plus nasi anget dan bener-bener cuwi, endul.